Good morning world, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Buat kalian yang menonton video aku buatnya hari ini pagi-pagi hari. Oke, selamat datang di channel James Daily. Oke, teman-teman semuanya, pagi hari ini aku mau berbagi tips minuman kesehatan detox aku ya. Aku tuh udah 5 tahun belakangan ini gak pernah sakit. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu. Kenapa? Karena aku selalu menjaga kesehatanku. Salah satunya minuman yang selalu aku minum sebelum memulai aktivitas aku yang murah meriah. Detox, minuman ini juga sebagai detox buat aku juga untuk menjalani hari-hari aku. Selain harganya murah dan gak ribet juga, yaitu dengan buah yang ada di sekitar kita. Aku selalu menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah, yang ada di pasar-pasar, nggak susah-susah. Yaitu kalian pasti pada tahu kan, ini dia, ini namanya jeruk lemon atau jeruk apa sih, jeruk nipis, ini nipis ya, yang hijau ya. Kalian bisa pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon yang besar atau yang kecil, terserah. Nah, minuman detox kesehatan ini kita minum selalu setelah bangun pagi, jangan sebelum minum. Pokoknya bangun tidur nih, aku nih ya baru bangun tidur belum minum apa-apa. Nah, siapkan satu gelas air hangat atau air biasa aja, yang penting jangan air es. Kalau kalian sanggup air biasa, nah kalau nggak sanggup air hangat aja, karena untuk menetralisir keasaman jeruk lemon atau jeruk nipis yang kita pakai. Nah, aku pakai yang kecil untuk satu ini, harusnya lebih besar ya. Kalau lebih besar lebih bagus karena airnya lebih banyak dan lebih asam kan. Lemon itu mengandung banyak vitamin C tingkat tinggi. Nah, khususnya pada di era pandemi sekarang ini kan, lagi semarak tuh virus-virus corona. Nah, aku tuh minum lemon ini setiap hari tuh sebelum corona juga udah minum. Nah, teman-teman ya, jeruk nipisnya atau jeruk lemonnya kita potong, kita ambil airnya ya, kita peraskan semuanya ke minuman cangkir yang udah kita siapkan, yang berisi air hangat ataupun air biasa ya, suka-suka kalian. Jangan pakai bijinya ya, karena bijinya nanti tumbuh di perut kalian. Jadi ini ya. Nah, satu lagi tipsnya teman-teman, nah kan waktu kemarin aku sharing tentang ini ya, yang mencerahkan wajah pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Nah, nanti linknya lihat di atas ini ya. Nih, tonton ya. Nah, supaya untuk mempermudah ataupun menghemat jeruknya. Nah, ini nih hasil jerukannya ini nih, yang ini. Kalian bisa aplikasikan nih ke wajah atau ke jerawat, yang kemarin tuh minggu lalu aku buat video ke jerawat kalian. Jadi ada dua ini sekalian, jadi nggak boros. Nah, ini kan masih ada air-airnya. Aplikasikan ke wajah, ke jerawat. Aku hari ini nggak ada jerawatnya, udah bersih ya. Puji Tuhan, selalu wajah aku bersih dan jerawat nggak mau nempel di wajah aku. Wajah aku ini dia mau berkompromi, dia baik hati sama aku. Jadi dia nggak mau supaya aku ngeluarkan banyak duit. Jadi dia nggak berani deket-deket. Jadi setiap pagi aku sebelum minum ini nih, ini bagi aku buat detox juga ya, minuman lemon hangat pagi hari. Nah, kita minumnya ini, ingat ya, nggak boleh minum air putih dulu. Bangun tidur langsung kalian buat racikannya nih, nih jeruk nipis ini ya airnya nih. Nah, bangun tidur jangan dulu minum air putih, minum ini dulu. Ini untuk membersihkan usus-usus kita. Mungkin kita tadi malam kemarin makannya jorok, lemak-lemak kan tuh. Kayak yang coba kalian lihat aja, kalau misalnya jeruk nipis dikasih yang minyak, pasti dia hilang minyaknya kan. Nah, kalau bisa satu gelas ya setiap pagi ya diminumnya ya. Setiap pagi bangun tidur langsung buat ramuan ini. Ambil air hangat di dapur kalian, terus ambil satu lemon ataupun jeruk nipis yang ada di dapur kalian. Nah, sisa-sisa perasan jeruknya ini bisa kalian pakai untuk mencerahkan wajah kalian, yang video kemarin aku buat, dan untuk menghilangkan noda-noda jerawat dan menghilangkan jerawat. Nah, kalau udah ada jerawat kalian satu, udah langsung kasih ini supaya dia nggak timbul lagi. Nah, kalau misalnya ada jerawat jangan mau digini-gini, nanti tuh berbekas bolong-bolong tuh. Aku nggak ada bekas jerawat, nggak bolong-bolong. Ini paling juga ini apa sih? Bukan apa ini yang bentol-bentol, bukan bentol-bentol, pori-pori sini teh apa ya, namanya ya, kok jadi aku lupa ya, apa sih ini yang pori-pori di sini teh, non sih namanya,
Aduh, aku lupa, maklum ya, baru setengah sadar, baru tidur, bangun tidur, langsung buat vlog ini buat kalian supaya berguna, supaya kalian sehat selalu. Nah, ini diminum setiap pagi ya, pakai air dingin, tapi jangan air es ataupun air hangat semampu kalian. Tapi kalau misalnya air hangat, dia asamnya nggak terlalu asam. Nah, ini vitamin C tingkat tinggi yang terbaik dan yang termurah. Ini diminum ya, setiap pagi ya, dan aku belum minum air putih sama sekali. Asam banget. Kalau pertama-tama kalian coba pasti kalian nggak kuat, tapi nanti kesini-sininya jadi biasa ya. Ini satu gelas ini kalian habiskan, tunggu sampai 1 jam, kurang lebih 1 jam, jangan minum air putih, jangan minum teh, jangan minum kopi. Setelahnya baru kalian bisa minum. Nah, itu aja ya teman-teman tips buat hari ini. Pokoknya ingat ya, jaga selalu kesehatan, khususnya di era pandemi ini kita yang harus jaga tubuh kita. Oke, teman-teman, itu saja tips hari ini. Aku mau melanjutkan aktivitasku. Tetap semangat, tetap sehat. Bye-bye, ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.